Hey guys, assalamualaikum. Selamat datang ke Ramadan Challenge video yang pertama. So, kali ni kita nak buat Ramadan Challenge merupakan sedekah atas sedekah. Sedekah atas sedekah ni korang hanyalah perlu berniatkan sedekah korang ni untuk korang sedekahkan pahala tersebut kepada orang yang tersayang. Sama dia masih hidup atau telah meninggal dunia. Seperti apa yang dikatakan dalam video ni. Bolehkah kita sedekah niat pahala kepada keluarga kita yang sudah mati? Naam, sampai pahala. Sedekahlah banyak-banyak. Sedekah makanan, sedekah apa. Terutama sekali, kita sedekah makanan kepada kawan-kawan ibu bapa kita. Itu dua wasilah, bir wasilah. InsyaAllah. Sedekah yang disedekahkan oleh tangan kanan sehingga tidak diketahui oleh tangan kiri, yang bermaksud sedekah secara rahsia, tidak digembar-gemburkan kepada orang, sedekah inilah yang akan menyejukkan seseorang itu di dalam alam kubur dia. Nabi kata, ketahuilah sesungguhnya sedekah adalah satu ibadat, kata Rasulullah, fungsinya menjauh dan menghilangkan kepanasan kubur daripada tuannya. Sebab tu, kalau nak sedekah-sedekah apa kan, lebih afdal kita niat. Kalau kita berasa ingat tak ingat, wahai Allah, ni zakat aku qada untuk mak dan ayah aku. Kalau kita nak bagi 50 kan, kita tak tahu mak ayah kita hutang apa dia, fidyah zakat mereka yang tertunggak ke, fidyah mereka haji tak buat lagi, hutang dengan siapa-siapa kan banyak. Wahai Allah, ini aku niat sebagai kalau ada hutang zakat bagi pihak ruh ayah aku, arwah ayah. Al-ana barratta alaihi jiddah, sekarang kamu menyejukkan kulit ayah kamu. Sekarang kamu menyejukkan kulit ibu kamu. Hadis sahih ni, hadis sebut ni. Sebab apa? Sebab berkait dengan harta orang. So, apa yang Musyur buat sekarang ni, Musyur dapatkan bubur lambuk daripada Bazar Ramadan yang terdekat. Ambil dalam 10 ke apa, tengok Mus penat tu, ha, muka pun dah tak semangat lah. Tapi niat kali ni Mus niatkan untuk ahli keluarga Mus yang masih hidup dan juga ahli keluarga Mus yang dah meninggal dunia. Jadi Mus dah niatkan, so inilah beberapa bubur rambut yang Mus dapat, dah dapatkan kat pasar. Alhamdulillah time tu ada, nasib baik lah pakcik-pakcik, encik-makcik tu masak kan, dan dapat lah juga Mus nak bagi kepada orang. Okey, apa yang Mus perlukan itu plastik merah. So kita nak bagi-bagikan dua bungkus bubur untuk satu jiran. Maksudnya satu rumah jiran. Jadi Mus bungkus bagi cantik-cantik. Nampak macam ni kan? Alright, alhamdulillah guys. Dah siap bungkus. Jom kita hantar. Itu guys, korang boleh sedekah ilmu macam mana yang Mus telah buat dalam TikTok. So, antara sedekah ilmu daripada ceramah-ceramah tazkirah yang disampaikan oleh ustaz-ustaz, dan juga yang telah tersedia ada yang lalu dalam FYP korang seperti ini. Antara contoh konten yang korang boleh buat seperti video ini yang Mus edit. Who is Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alright gang, the challenge is success. Alhamdulillah. So, korang boleh try this challenge untuk this Ramadan bila lagi kan? So, jangan lupa like and share. So, korang nak buat apa, buatlah kerana Allah Ta'ala. And semoga Allah berikan pahala yang berganda dan juga reward yang the best untuk korang. Okay? Assalamualaikum. Bye-bye.
apa lagi korang? Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama Ramadan pergi begitu saja. Ha, jom kita buat Ramadan challenge for this Ramadan. Bye bye.